إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Saudara ibu yang kami muliakan pada sahibul bait Bapak Haji Ilyas dan keluarga yang kami hormati, selamat datang di majelis ilmu. Marilah kita ikhlaskan kedatangan kita di majelis ilmu ini semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat dan membuat kita semakin bertakwa, iman kita semakin kuat, dan bisa kita amalkan ilmu ini. Karena ilmu ini tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Bagaimana kita ini semakin banyak belajar, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memotivasi kita untuk selalu beramal saleh. Pada pagi hari ini tema kita adalah jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Tema ini saya ambil dari hadis Nabi, wasiat Nabi yang beliau wasiatkan kepada sepupunya, misalnya sendiri, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu warba. Secara khusus kepada sepupunya ini, tapi secara umum kepada umatnya. Karena sabda Nabi, wasiat-wasiat Nabi ini berlaku kepada umatnya juga hingga hari kiamat. Dan kita salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita adalah sosok Nabi yang suka menasihati, suka memberikan wasiat-wasiat, walaupun kepada anak kecil sekalipun. Karena agama Islam ini penuh dengan nasihat. Nabi kita adalah seorang yang pengasih, ya, dan orang yang sayang sekali, perhatian sama umatnya. Beliau ingin agar umatnya ini terhindar dari malapetaka dunia, ya, hukuman-hukuman dunia. Dan Rasul juga ingin agar umatnya selamat dari api neraka di akhirat dan bisa masuk surga. Oleh karena itu beliau habiskan umurnya selama 23 tahun untuk memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Dan agama ini nasihat, ya, manusia walaupun sudah belajar terkadang harus diingatkan, karena jiwa manusia ini lemah, ya, dan manusia mempunyai musuh bebuyutan yaitu setan yang setiap, ya, waktu terus menggoda manusia untuk menyesatkan manusia supaya menjadi penghuni api neraka. Manusia lemah, oleh karena itu harus selalu diingatkan. Dan kita juga menambah keilmuan kita agar semakin dewasa, semakin arif dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini dan berpikir secara benar. Sekali lagi, judul itu saya ambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
yaitu jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Hadisnya sebagai berikut. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, waktu itu saya berada di belakang Nabi. Ya, suatu hari saya berada di belakang Nabi. Mungkin di sini dia berboncengan dengan memakai kendaraan unta, atau memang di belakangnya Nabi langsung. Faqala, kemudian Nabi berwasiat kepadaku, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku ajari kamu beberapa kalimat, beberapa wasiat-wasiat. Kenapa dikatakan bocah? Karena Ibnu Abbas waktu itu masih muda sekali, masih anak-anak. Jadi Ibnu Abbas ini misanan Nabi, sepupunya Nabi, lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Dan Nabi wafat beliau usia 13 tahun. Ya, Nabi wafat beliau masih usia 13 tahun. Tapi dalam usia yang sangat muda itu Abdullah Ibnu Abbas sudah pandai dalam hal agama dan juga tafsir. Sehingga dia menjadi ulama ahli tafsir terkemuka di era sahabat. Bahkan Abdullah Ibnu Abbas ini selalu diajak untuk musyawarah, ya, pada waktu era khilafah Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, termasuk ulama sahabat, dan juga berfatwa walaupun usianya masih muda. Ini tidak lepas daripada doa Nabi. Suatu hari pernah mendoakan Abdullah Ibn Abbas ini, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil, ya Allah, pahamkan anak ini dalam hal agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan dan menyebutnya turjumanul Quran, ya, penafsir ulum Al-Quran, ya, tafsirnya Abdullah Ibn Abbas. Dia juga pernah dipakai gubernur, ya, diangkat sebagai gubernur pada waktu Khalifah Utsman Ibn Affan di Basra di Irak. Kemudian dia sampai akhir dia menghabiskan umurnya di daerah Taif, di daerah Saudi sana, hingga meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi. Itulah profil daripada Abdullah Ibn Abbas. Ya, Rasul mengatakan, mengajarkan kepada bocah ini yang masih muda, masih kecil, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadaballahu laka. Ketahuilah, seandainya umat, seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat, satu kebaikan kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'at, katakan di sini, wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad qadaballahu 'alaik. Dan juga jika umat ini, seluruh manusia berkumpul bersepakat untuk mencelakakan kamu, memberikan mudarat kepada kamu, menghabisi kamu, membunuh kamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya, ini berbicara masalah takdir. Kemudian Rasul menutup wasiatnya, rufi'al aqlam wa jaffatish suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya semuanya, gerakan-gerakan makhluk, apa yang terjadi, ya, 50 ribu tahun sebelum makhluk ini diciptakan, sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Makanya kita harus beriman kepada takdir. Dan iman kepada takdir termasuk rukun iman yang ke-6, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, ya, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk.
Ya, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberikan pengetahuan tentangnya kecuali sedikit saja. Ya, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan seluruh perbuatan makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan manusia, hadirin sekalian. Kemudian berlakulah takdir itu sampai hari kiamat. Nah, inilah takdir Allah yang tidak bisa membuka ini kecuali Allah. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berpikir, otak dan sebagainya untuk mencari takdir Allah yang baik, ya. Dan tidak boleh takdir Allah ini dijadikan sebagai hujah untuk melakukan maksiat, ya. Dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada juga dalam riwayat yang lain tambahan yang mengatakan ta'araf ilallahi fir rakhai arifka fi syiddah. Ingatlah kamu kepada Allah di saat susah, maka di saat senang maka Allah akan ingat kamu di saat susah, menolong kamu di saat susah. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi. Wa'alam anna nasrah ma'as sabr wa anna al-farj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya adanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan adanya suatu jalan keluar itu setelah adanya masa-masa sulit, ya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah ketika ada susah bersamanya juga ada kemudahan-kemudahan. Ini hadis Nabi. Jadi Nabi ini berbicara sedikit saja atau pendek tapi maknanya luas. Itulah kehebatan Nabi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Sedikit ya kata-katanya, kalimat-kalimatnya, tapi maknanya sangat luas sekali. Tidak seperti kita. Kita ini ngomong banyak tapi enggak ada apa-apanya. Ujung-ujungnya nanti debat ya, kemudian apa benci-bencian. Nah, itu yang terjadi pada diri kita. Kalau Nabi lain. Nah, kita kembali kepada hadis tadi, kita ambil manfaat daripada hadis ini. Bapak dan Ibu, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertanyaannya, apakah Allah perlu kita jaga? Ya, tentunya tidak. Justru Allah yang menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf yang berbunyi فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ. Dan Allah sebaik-baik penjaga, dan dialah yang maha pengasih daripada orang-orang pengasih yang lainnya. Jadi kita tidak menjaga Allah karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang menjaga kita. Dia yang melihara alam ini, yang menciptakannya. وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tapi yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah menjaga batasan-batasan Allah, ya, jangan sampai dilanggar. Ya, kita menjalankan kewajiban-kewajibannya yang Allah bebankan kepada kita. Ya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita jaga? Misalnya tauhid. Kita harus bertauhid karena tauhid ini adalah suatu ibadah yang paling utama. Kita disuruh untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi apa sih? Syirik. Ya, inilah tugas para nabi, para rasul yang paling utama menyeru kepada manusia agar bertauhid kepada Allah dan menjauhi segala penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah diutus para rasul dan para nabi. Karena seruan inilah diciptakan surga dan neraka. Karena seruan inilah kemudian diciptakan langit dan bumi. Ditegakkan syariat, ya, kemudian diumumkan perang karena la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, inilah pentingnya tauhid. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita jaga, sholat.
Karena salat ini adalah suatu amalan yang pertama kali yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila salatnya tidak baik, maka seluruh amalnya tidak baik. Ya, salat ini sekarang banyak disia-siakan. Ya, walaupun alhamdulillah banyak orang sudah sadar tentang pentingnya salat ini. Ya, orang yang tidak salat maka dihukumi kafir, bukan sebagai seorang apa? Muslim, walau kana zakka wa hajja wa itamara, walaupun dia haji, walaupun dia puasa, tapi enggak salat, ya bukan muslim, tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa orang masuk surga dengan berpikir seperti itu. Yang penting saya baik, tidak mengganggu orang, tapi dia enggak salat. Ya, salatnya dalam arti hanya berpikir eling-eling saja, maka ini tidak bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Karena Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Ya, menyuruh kita untuk membayar zakat, menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, menyuruh kita apabila kita ini sudah mampu untuk pergi haji ke sana ke Baitullahil Haram. Ya, inilah syariat yang tidak bisa digugurkan, hadirin sekalian. Orang yang tidak sholat, walaupun dia baik di mata manusia, dia orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terancam hukuman di dunia, di kuburannya, dan juga di neraka. Nanti pada hari kiamat dia dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman, ya pemuka-pemuka kekufuran, ya orang yang tidak apa? Tidak sholat. Ya, berat sekali orang yang tidak sholat ini menurut hukum Islam. Dan seluruh pendapat para ulama tidak ada yang ringan. Nah, sholat-sholat ini penting sekali. Maka kita harus menjaga sholat ini. Hafidhu ala sholawati wa sholatil usta wa qumu lillahi qanitin, dalam surah Al-Baqarah ayat 238 itu. Peliharalah sholat-sholat, jagalah sholat-sholat. Ya, khususnya sholat usta itu sholat asar. Dan kerjakan dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, sekarang ini banyak orang ketika dipanggil oleh Allah dengan suara azan, hatinya sudah mati. Ya, tidak mau untuk memenuhi panggilan Allah. Lebih cenderung untuk memenuhi panggilan hati yang penuh dengan hawa nafsu. Ya, dengan dunia yang lainnya. Begitu ketolnya manusia mencari dunia, sampai tidak mau memenuhi panggilan Allah. Walaupun azan, Masya Allah di Indonesia, di mana-mana. Setiap RW ada masjid. Ya, tetapi siapa yang memenuhi panggilan Allah, ya itu yang bisa dihitung. Nah, hadirin sekalian, kita disuruh untuk memenuhi panggilan Allah ini, terutama sholat-sholat lima waktu, supaya Allah merubah kehidupan kita lebih baik, menjaga negeri kita. Ya, ini termasuk kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga toharah, menjaga sumpah-sumpah kita, kalau bersumpah jagalah, menjaga janji-janji kita. Ya, ini termasuk dalam makna menjaga Allah. Dan yang lebih umum lagi adalah Nabi mengatakan antahfadha ra'sa wa ma'wa'a wa batna wa mahawa. Ya, engkau menjaga di sekitar kepalamu ini. Ya, mata, hidung, lisan, kemudian kuping harus digunakan, ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan digunakan untuk maksiat, jangan digunakan untuk hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menjaga sekitar perut ini. Ya. Nah, kalau kita sudah menjaga Allah seperti ini, Bapak dan Ibu, maka kita berhak untuk mendapatkan penjagaan Allah. Allah Rasul mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa menjaga kamu? Dijaga akidahnya, dijaga imannya. Ini yang paling apa besar nikmat Allah, menjaga agama kita. Ya, menjaga pemikiran kita. Karena berapa banyak orang mengaku muslim tapi pemikirannya sesat. Ya, terutama kelompok-kelompok bid'ah ya, seperti Mu'tazilah, Khawarij, Sufiyah dan sebagainya. Ya, orang yang dijaga oleh Allah maka dia lurus pemikirannya, akidahnya, imannya, tidak ikut pemahaman-pemahaman liberal, ya, yang apa mendustakan hadis-hadis Nabi, ya, ingin merusak akidah umat Islam, dijauhkan dari hadis Nabi. Ya, ada yang percaya sama Quran aja tapi menolak hadis, mereka lah orang ingkar hadis atau Quraniyun.
Ya, sekarang seperti MTA itu, majelis tafsir apa? Al-Qur'an, menafsirkan Qur'an aja tapi tidak mau apa? Hadis. Ya, dan juga merongrong kesahihan hadis, tidak mau menerima sahih hadis Bukhari dan sebagainya. Ini termasuk apalanya pemikiran yang menyesatkan. Dan ini bahaya sekali. Kita harus yakin bahwa as-sunnah hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Selain apa? Al-Qur'an. Dan hadis sudah diteliti, ya, yang sahih-sahih sudah dikumpulkan, yang dhaif-dhaif dan mautu' sudah dikumpulkan. Ya, tinggal kita mengamalkan yang sahih. Ada juga yang mengatakan hadis Nabi tidak usah diamalkan, dijadikan sebagai ilmu pengakuan saja. Itulah pemandangan orang-orang liberal, orang-orang apa? Liberal, orang-orang sekuler, ya, orang-orang apa namanya? Pluralis yang mengatakan semua agama sama. Nah, beruntunglah orang-orang yang dijaga agamanya. Tidak ada yang paling bahaya kecuali orang yang rusak pemahaman agamanya. Makanya Rasul selalu berdoa agar jangan dijadikan musibah yang paling besar adalah rusaknya agama. Kalau orang itu sudah agamanya rusak, tidak mau sholat, kemudian bersahabat, ya, justru cinta kepada orang-orang kafir, ya, ini berarti rusak agamanya. Ya, inilah paling bahaya. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau dijaga agama kita, istiqamah, ya. Kemudian yang kedua adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya, anak-anaknya, kemudian badannya, ya, dijaga sama Allah karena dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama tabi'in usianya sudah tua, sudah 70 tahun. Dia menaiki perahu bersama anak-anak muda, ya, bapak dan ibu. Kemudian sampai di tepi pantai dia loncat dengan loncatan yang sangat jauh sekali, yang tidak dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di perahu itu. Sampai anak-anak muda bertanya, ya Syekh, Anda ini ibnu sab'ina sanah, yakni orang yang sudah umur 70 tahun bisa loncat sejauh ini, kita tidak mampu, kenapa? Ya, maka Syekh ini mengatakan, iya, kakiku ini saya jaga mulai muda untuk ketaatan kepada Allah. Saya jaga, tidak saya gunakan untuk maksiat kepada Allah, sehingga sampai tua pun kakiku dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kakiku ini saya jaga untuk selalu ke masjid, untuk ke majelis ilmu, untuk ketaatan kepada Allah. Tidak saya gunakan untuk maksiat. Sampai tua pun dijaga sama Allah seperti sekarang ini. Nah, inilah penjagaan Allah. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, fa Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ialah sebaik-baik apa? Penjaga. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang taat kepada Allah, yang selalu menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Dia berdakwah kepada kaumnya di daerah Babil, di daerah Irak sana, yang diperintah oleh raja kejam, bengis, kafir, Namrud namanya. Ya, dia mendakwakan agar mereka masuk Islam dan mereka menyembah Allah, menjauhi penyembahan berhala, bintang dan yang lainnya. Tapi kaumnya menolak, mengingkarinya. Ya, bahkan menangkap Ibrahim, dibakar. Ya, Nabi Ibrahim selalu ingat kepada Allah di setiap keadaannya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di saat kamu ini lagi senang, lagi sehat, maka Allah akan bantu kamu di saat kamu susah. Nabi Ibrahim selalu ingat Allah dan dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian api itu menjadi dingin, ya, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bantuan dari Allah. Allah hanya mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selamat, ya, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat juga membantu, tapi ditolak sama Nabi Ibrahim. Ya, dia hanya butuh bantuan dari Allah. Makanya Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, minta tolong kepada Allah, terutama yang manusia tidak mampu, seperti rezeki, kesehatan, ya, hujan. Manusia tidak mampu kecuali Allah. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada orang yang sudah mati, walaupun dia wali sekalipun, ya, atau apa namanya, habib, ya, atau ustadz yang sudah mati, tidak ada urusannya dengan dunia.
terputus sudah manusia, kalau sudah Pak mati, maka mintalah kepada yang tidak mati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallazi hayy la yamut. Allah lah yang Maha hidup dan tidak akan pernah bah mati. Ya, jangan minta kepada orang yang sudah mati. Bagaimana banyak manusia melakukan hal ini? Ya, minta kepada kuburan-kuburan agar begini-begini dan sebagainya. Ini tentunya suatu amalan yang keliru. Suatu amalan yang apa? Keliru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau kita ke kuburan untuk ingat mati, iya. Ya, atau kita mendoakan orang yang mati. Karena orang yang mati butuh didoakan agar dilindungi dari azab kubur dan dikasih apa? Nikmat kubur. Ya, bukan kita minta kepada penghuni apa? Kubur. Ya Syekh Fulani, ya Wali Fulani, Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Tolong lariskan dagangan saya, tolong cepatkan jodoh saya, tolong dan sebagainya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah sebagaimana perintah Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, kalau kita menjaga tauhid ini, kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menolong Yaqub alaihissalam, ya, yang kehilangan anaknya Yusuf. Pernah kita ceritakan di sini. Ya, para ulama mengatakan bahwa Nabi Yaqub ini terpisah dengan anaknya 40 tahun. Tapi dia yakin anaknya ini tidak mati. Suatu hari diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu khairul hafidz wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga. Ya, maka setelah itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yaqub orang yang saleh. Begitulah kesalehan bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menjaga harta seorang yang saleh. Walaupun orang soleh ini sudah mati, meninggalkan dua anak yatim. Ya, anak yatim masih kanak-kanak, tinggal di kota, sedangkan hartanya ditaruh di desa, ya, dipendam di bawah tanah, dikasih tanda tembok. Ya, lama-lama tembok ini agak miring begitu. Mau jatuh. Kalau jatuh, tembok ini akan terkuat, menimpa, terkuat apa namanya? Terbongkar harta peninggalan ayahnya yang saleh ini. Bahkan mungkin akan diambil sama orang-orang kampung, orang desa itu. Nah, karena ayah ini dulunya orang yang saleh, maka Allah kirimkan bantuannya lewat siapa? Khidir. Lewat Khidir. Cerita Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi itu ayat 82 itu, ya. Wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil Madinah. Ya, sedangkan itu tembok sebetulnya milik dua anak yatim yang tinggal di mana? Di kota. Ya, maka diperbarui oleh Khidir. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana abuhuma salihan. Dulu ya pemilik harta ini orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang salat, sehingga mati pun hartanya dijaga sama Allah. Anak-anaknya pun dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, kita aja yang hidup di zaman seperti ini begitu syarat dengan fitnah dan musibah. Orang banyak stres, ya, orang banyak kebingungan, terutama dalam masalah imannya, ibadahnya, akidahnya, dalam masalah politik dan sebagainya. Apalagi anak-anak kita yang hidup di masa depan nanti. Ya, mungkin kita juga bertanya, bisa nggak anak kita istiqamah? Bisakah anak kita nanti sholat, punya akidah yang lurus? Nah, ini pertanyaan juga namanya orang tua. Makanya orang tua mempersiapkan diri untuk anaknya yang punya uang, dibelikan rumah, dibelikan tanah, semuanya untuk anaknya supaya bisa lebih mapan di masa depan. Ya, ini penting, tapi lebih penting lagi adalah mempersiapkan anak ini pendidikan Islami. Ya, akidah yang kuat itu yang paling penting seharusnya. Ya, kalau misalnya orang tua sudah maksimal mendidik anaknya dengan baik, ya, mulai kecil diperkenalkan dengan hukum-hukum Islam, halal dan haram, ya, insya Allah walaupun orang tuanya tidak mempunyai apa-apa, jangan khawatir, dengan kesolehan ayah ibu ini, anak ini akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah,
Ya, yang masa khalifahnya hanya 2 tahun saja, tapi masa 2 tahun itu membuat gebrakan yang luar biasa. Seluruh negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam ya penuh dengan keberkahan, rezeki, tidak ada orang yang minta-minta satupun. Bahkan orang lebih suka mendirmakan hartanya. Ya, dikasih harta, dikasih zakat, tidak ada yang mau. Ya, karena apa? Karena kesalehan daripada Umar bin Abdul Aziz. Dia khalifah yang miskin. Ketika meninggal dunia, tidak punya apa-apa sama sekali. Dan ketika dia mau mati dalam keadaan sekarat, dia mengumpulkan anak-anaknya. Dia mempunyai anak banyak. 14 anak-anaknya itu. 7 laki-laki, 7 perempuan. 7 laki-laki, 7 apa? Perempuan. Dikumpulkan anaknya dan kemudian dinasihati. Wahai anak-anakku, ya, ayahmu mungkin gak lama akan mati. Ayah ini tidak mempunyai apa-apa. Tidak punya harta, padahal dia seorang khalifah. Baju pun hanya ada pada badannya itu. Dia menangis, ya, saya tidak mempunyai apa-apa untuk kalian. Tapi saya yakin Allah yang menjaga kalian. Kalau kalian menjaga Allah, ihfadillaha yahfadka. Dia membacakan hadis Nabi, wahai anak-anakku, ihfadillaha yahfadka. Maka jagalah Allah, karena Allah sebaik-baik penjaga, lebih kuat daripada aku, daripada ayahmu. Kalau kalian menjaga Allah, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh, Allah akan menjaga kalian. Jangan khawatir. Ayah tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau orang sekarang, masya Allah, diberikan anaknya rumah, bila perlu 2 rumah, mobil dan sebagainya, kan begitu. Akhirnya orang tuanya memaksakan diri dengan korupsi, dengan segala cara. Yang penting anaknya nanti bisa apa? Bisa punya uang, bisa punya harta banyak. Umar bin Aziz tidak mewariskan apa-apa kepada anak-anak yang banyak itu. Tapi dia mewariskan nasihat emas. Nasihat minat dahab. Ya. Maka dinasihati anaknya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu, wahai anak-anakku. Maka diamalkan nasihat ayahnya ini oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ya mengamalkan ini menjadi anak-anak yang taat, yang ngerti agama. Akhirnya apa? Dijaga sama Allah. Katanya ahli sejarah, katanya Ibnu Katsir dan yang lainnya dalam sejarah, kalau kita baca, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz semuanya menjadi anak-anak terkaya di zamannya. Bayangkan, menjadi anak-anak apa? Paling terkaya bahkan di dunia, kaya-kaya sekali. Anaknya Umar bin Abdul Aziz, padahal ayahnya orang biasa. Ya, walaupun dia khalifah, tapi miskin, betul, miskin. Ya, sangat miskin, inilah khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sehingga dijaga anak-anaknya. Wa kana abuhum saleh. Saleh. Ya, ayahnya mereka dulu orang yang apa? Yang saleh. Nah, itulah Bapak Ibu, kesalehan ini bisa mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dijaga diri dari mara bahaya. Ada seorang ulama tabi'in, ahli ibadah, namanya Silah bin Usayyim. Silah bin Usayyim. Dia waktu itu sebagai prajurit mujahid, ya, ikut perang untuk membuka Khurasan. Khurasan itu daerah Irak. Komandan Islam saat itu Qutaibah bin Muslim. Ya, dia ikut perang, prajurit biasa, ya, tapi dia ahli ibadah. Ketika prajurit sudah istirahat tidur di tendanya masing-masing, dia pergi, justru dia bangun pergi untuk salat. Dia masuk hutan, salat. Ya. Khusyuk salatnya luar biasa, salat malam. Ya. Kemudian di saat dia mau menyelesaikan sholatnya, tiba-tiba datang singa besar. Singa. Ya, dia tidak berubah, di depannya ada singa. Dia khusyuk sholat. Fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai bisa menyelesaikan salamnya. Habis salam, singa itu subhanallah terus melihat dia. Langsung dia mengatakan, ya Haidar, ya Haidar ini nama singa. Ya Haidar, Haidar, Hamzah, Asad, itu nama-nama singa. Ya, ada ratusan nama singa dalam kamus bahasa Arab. Ini termasuk kekayaan bahasa Arab. Kalau kita kan singa, macan, ya itu aja. Ya, tapi kalau bahasa Arab ada ratusan. Ya, nama singa, macan ada ratusan. Yang sama. Ya, artinya. Kemudian dia mengatakan, ya Haidar, wahai singa. Kalau Allah memerintahkan kamu untuk menekamku, memakanku, makanlah aku, terkamlah aku. Ya. Tetapi kalau kamu tidak disuruh oleh Allah untuk menekamku, jangan terkam aku. Pergilah, karena aku ingin menyelesaikan sholat, menyempurnakan sholatku. Subhanallah, singa ini kemudian pergi. Ya. Jadi begitu kata para ulama, kalau kita menjadi orang-orang yang taat menjaga Allah, sampai binatang buas pun ditaklukkan oleh Allah untuk kita.
Ya, binatang buas pun tidak mau mencelakakan kita. Uqbah bin Nafi', seorang pemuda usianya sekitar 25 tahun, dia diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan Afrika Utara. Dia sendiri memakai pedang itu. Ya, dia ingin mendakwakan manusia la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dia memasuki hutan-hutan Afrika. Ya, luar biasa. Dia dikejar sama binatang-binatang buas. Ada singa, ada ular. Terus dia memasuki hutan sampai tengah-tengah hutan. Ada bukit begitu. Kemudian dia mengatakan, wahai binatang-binatang buas, ayuhal wuhush. Wuhush itu binatang buas. Ya, aku kesini untuk menyuruh manusia dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Aku ingin membuka kota ini, kota Kairawan di daerah Maghrib, Maroko dan Tunisia. Ya. Kalau kalian ingin menyerangku, terserah. Ya, itu adalah urusan Allah. Tetapi kalau kamu tidak disuruh Allah untuk menyerangku, pergilah, masuklah ke rumah-rumah kalian, sarang-sarang kalian, atau tinggalkan daerah ini. Maka subhanallah, dia melihat ratusan ribu binatang itu pergi bersama anak-anaknya, ya, pergi pindah ke tempat lain, dan dia bisa membuka negeri itu. Uqbah bin Nafi', karena apa? Karena dia seorang mujahid, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai binatang buas pun takluk. Ya, karena dijaga sama Allah. Ihfadillaha yahfadka. Abu Muslim Al-Khallani, seorang utusan Abu Bakar As-Siddiq untuk seorang yang mengaku Nabi palsu, disuruh menasihati dan disuruh mengantar surat. Abu Muslim Al-Khallani sampai di daerah di daerah markasnya Al-Aswad Al-Insi, ya, orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Jadi Bapak dan Ibu, pada zaman Abu Bakar itu banyak orang mengaku menjadi Nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab di daerah Riyadh, daerah Bani Hanifah, Abu Hanifah. Kemudian juga di daerah Yaman ada juga seorang perempuan namanya Sajjah Tamimi, ya, ada juga yang lain, Tolaiha, yang mengaku sebagai Nabi apa? Palsu. Di antaranya adalah Al-Aswad Al-Insi. Ya, diutuslah Abu Muslim Al-Khallani ini untuk menyadarkan orang yang itu Nabi palsu ini. Ternyata dia di sana ditangkap, diinterogasi secara ketat dan dipaksa untuk mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Maka dia tidak mau. Dia ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Naam. Kalau Muhammad, iya. Asyhadu bi anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kamu juga bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Kamu siapa? Saya tidak mendengar kamu Rasulullah. Katanya Abu Muslim Al-Khallani. Ya, akhirnya kalau kamu tidak bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, kamu akan saya siksa, saya azab dengan azab siksaan yang belum pernah terjadi pada manusia. Terserah kamu. Ya, kemudian dia dibakar. Dibakar oleh tentara-tentaranya karena punya pasukan banyak. Ya. Dia hanya mengucapkan yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia mengucapkan kalimat itu, subhanallah, tidak terbunuh dia. Bahkan seperti Nabi Ibrahim, dia segar. Orang-orang kaget, ketakutan, akhirnya dipulangkan ini Abu Muslim Al-Khallani. Disambut sama Umar di Madinah. Kemudian dibawa ke Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, alhamdulillah, masih ada sahabat-sahabat Muhammad yang sama dengan Ibrahim ketika dibakar, tidak terbakar, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Bapak dan Ibu, negeri kita ini, ya, kalau kita sebagai anak bangsa ini, seorang muslim yang taat dan patuh, menjauhi syirik, kemudian beramal saleh, ya, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga iman kita, akidah kita, jangan khawatir, negeri ini dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah ketakutan, ya, negeri ini akan dikuasai oleh orang asing yang ilegal, ya, PKI dan sebagainya, ya, kita akan menang melawan itu semuanya. Tapi kalau kita sebagai anak negeri banyak berbuat mungkar, ya, tidak sholat, berbuat syirik, buruk dalam masalah agama, ini yang berbahaya. Bisa jadi negeri ini dicabik-cabik oleh musuh-musuh, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya sebagai negeri kenangan. Sebagaimana yang terjadi dalam Al-Quran, beberapa negeri-negeri diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, negerinya kaum Ad, ya, negeri Al-Ahqaf yang ibu kotanya Iram, itu negeri mempunyai peradaban yang sangat tinggi sekali. Mereka juga kaum Ad ini badannya besar-besar, kalau perang pasti menang.
tapi mereka menyimpang beribadah kepada selain Allah. Diutus kepada mereka seorang nabi namanya Nabi Hud, tapi mereka mengingkarinya sehingga diazab oleh Allah negeri mereka. Habis sudah rata, ya, seperti gunung-gunung pasir sekarang ini, namanya Al-Aqaf. Ya, kemudian juga negerinya Qaum Samud di daerah Al-Hijr, ya, yang terkenal dengan Madain Saleh sekarang ini. Ya, dari Madinah sekitar 362 km, di situlah terdapat negerinya Qaum Samud. Ya, sama dengan Qaum Ad, negeri yang luar biasa dulu. Baldatun tayyibun warubun ghafur. Tapi fa'aradu, mereka menyimpang, dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Begitu juga negeri Saba, ya, di Yaman, luar biasa. Bahkan negeri Saba itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ya, baldah thayyibah. Ya, negeri yang baik. Buah itu tumbuh sendiri. Buah tumbuh sendiri dan tidak usah memetik. Kalau sudah matang jatuh sendiri. Orang-orang tinggal memasang apa namanya keranjangnya, jatuh sendiri. Ya, tidak usah pakai pegawai. Dikasih nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kufur sehingga dihabis itu negeri. Ya, kena banjir habis. Orang-orang Yaman banyak hijrah. Makanya di antaranya hijrah ke Indonesia, hijrah ke mana-mana. Ya, kan gitu. Nah, karena apa? Karena mereka ingkar kufur kepada Allah. Begitu juga negeri ini. Ya, akan diberikan penguasa-penguasa kafir yang zalim sekaligus. Ya, tidak hanya zalim, kafir yang akan menghabisi umat Islam. Anda lihat cerita Suriah dulu. Ya, bagaimana cerita Suriah? Suriah dulu pada Muslim, tapi begitu jauh dari agama Islam. Tidak mau belajar. Ya, walaupun mereka orang-orang Arab, perempuan-perempuannya tidak ada yang jilbaban. Nyanyi seperti orang barat, rusak sudah. Sekarang lihat, cabik-cabik sama Bashar al-Assad. Allah kirimkan syaitan namanya Bashar al-Assad. Diambil tuh perempuan-perempuan, dipenjara, digantungi, bayangkan. Ya, diperkosa. Karena apa? Ya, dihukum sama Allah SWT. Ya, Allah begitu mudah menghukum suatu penduduk yang masyarakat yang tidak menjaga Allah. Ya, sedikit demi sedikit mereka tidak mau bertobat, terus dibiarkan begitu, akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga negeri kita ini. Bapak dan Ibu, ya, Jakarta dan sebagainya. Ya, sudah banyak kerusakan-kerusakan. Saya punya teman sering mondar-mandir Surabaya Jakarta. Ya, di Jakarta juga punya rumah besar begitu tingkat. Dia melihat di sampingnya ada kos-kosan. Banyak Jakarta kos-kosan, banyak pendatang. Dia melihat bagaimana mereka itu kalau puasa Ramadan, muslimin pakai jilbab. Ya, tapi enggak puasa. Banyak yang enggak puasa. Mereka ini. Hampir setiap Ramadan begitu, ketika nasihati keras begitu, enggak mau mereka. Ya, malu-malu kemudian masuk kamar dan sebagainya. Terus hampir tiap minggu itu keluar laki perempuan di situ di kos-kosan. Luar biasa sekali. Zina, selingkuh, luar biasa sekali. Mereka terbiasa demikian. Kalau mungkin narkoba mereka keras, tapi kalau masalah ini Jakarta itu hampir sudah terbiasa di sana. Kerusakan demi kerusakan banyak sekali. Ya. Nah, ini kalau dibiarkan ya, makanya Allah kasih Ahoy. Kasih Ahoy. Ya. Seandainya mereka bertobat kepada Allah, kita ini betul-betul menjalankan agama Allah, kita akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita ini masih, ya, masih Muslim pemimpin kita. Nah, inilah Bapak Ibu, kembali kepada hadis tadi. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda kita, badan kita, ya, apa namanya, dan pemikiran kita. Ini terjadi, ya, pada sejarah. Orang-orang yang disebut dengan aulia, wali-wali Allah, diberikan karomah. Nah, karomah ini banyak diingkari oleh orang Mu'tazilah. Gak percaya dengan karomah. Orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, paling gak percaya dengan karomah. Ya, mukjizat, hari kiamat, gak percaya. Nah, ini orang-orang yang sesat pemikirannya. Mu'tazilah ini adalah satu sekte bid'ah yang kemudian dari Mu'tazilah ini muncul pemikiran-pemikiran aliran-aliran seperti sekuler, sekularisme atau liberalisme, ya, pluralisme. Ini dari apa? Mu'tazilah. Yang memahami agama dengan akal saja. Murid dengan apa?
akal. Kalau enggak sesuai dengan akal ditolak sudah. Ya, hal-hal yang gaib enggak masuk akal ditolak sudah. Ya, inilah Mu'tazilah yang kemudian diusung di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia ini. Pemahaman apa? Mu'tazilah, ingkar takdir dan sebagainya. Termasuk tokohnya adalah Harun Nasution. Harun Nasution. Ya, luar biasa sekali dia ini. Merusak akidah umat Islam ya, melalui perguruan apa tinggi. Makanya kita kalau mempelajari agama kembali kepada para salafus salaf, memahami agama dengan cara pemahamannya para sahabat, dengan para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Nabi, karena mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang dipastikan masuk surga ya, orang-orang yang imannya kuat daripada kita. Kita disuruh memahami agama sesuai dengan pemahamannya Abu Bakar, wah Umar, wah Utsman, dan ulama-ulama yang mengambil pemahamannya mereka, seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifa, Imam Malik. Ikutilah ulama-ulama ini, fatwa-fatwa mereka, pelajarilah. Ya, itu lebih selamat daripada kita menafsirkan agama dengan tafsiran kita ini. Mereka pandai dalam bahasa Arab, ya, orang-orang yang ahli ibadah. Ini penting sekali, Bapak dan Ibu, memahami agama dengan pemahamannya mereka, orang-orang yang sudah diketahui imannya dan luasnya ilmunya. Kemudian di sini juga ada hadis wasiat Nabi tadi itu, ihfadillah tajidu tujahat. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya bukan Allah di hadapan kita, zat Allah itu di atas arus sana, tapi Allah menolong kita, Allah bersama kita, ya, menolong kita. Ya, bersamanya Allah ini ada dua macam, ada secara khusus, ada secara umum. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, maksudnya menolong, ya, secara khusus kepada orang-orang yang beriman, ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ditolong, maksudnya bisa jadi dia mati, tapi matinya baik, mati syahid. Dan itu adalah sebaik-baik kematian. Orang yang mati syahid, ya. Sebaik-baik apa? Kematian. Orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ditolong fisiknya dan sebagainya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan, "Idza sa'ata fas'alillah." Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya, dalam segala hal jangan minta tolong kepada manusia kecuali yang manusia mampu. Enggak apa-apa minta tolong kepada manusia, memang manusia itu mampu yang masih hidup. Tapi kepada yang mati ya enggak bisa. Orang mati itu mandi aja dimandikan kok. Kok dimintai tolong? Ya, begitu bodoh orang yang minta tolong kepada orang yang mati atau tawassul kepada orang yang mati, karena Nabi tidak mengajarkan hal ini. Ya, Nabi meninggal dunia, para sahabat tiap hari enggak ada yang datang ke kuburan Nabi. Ya, kecuali memberi salam saja. Memberi apa? Salam. Enggak ada duduk di kuburan Nabi, "Ya Rasulullah, tolong penuhi hajat saya ya Rasulullah. Tolong apa? Lariskan dagangan saya ya Rasulullah." Enggak ada yang gitu. Enggak ada yang datang ke kuburan Rasulullah. Ya. Itulah para sahabat-sahabat Nabi. Kalau tawassul kepada orang mati itu dibolehkan, maka para sahabat yang pertama kali melakukan. Tapi Rasul, para sahabat tidak mengamalkan hal itu. Bahkan ketika pada zaman Umar bin Khattab ada masa paceklik, masa di mana tidak turun hujan sama sekali, sehingga banyak hewan-hewan ternak itu mati, ya, kebun-kebun ladang mereka juga kering, sehingga orang-orang Badui, orang desa itu datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berdoalah kepada Allah, ini enggak turun hujan lama sekali, membuat kita ini binasa nanti." Maka Umar turun dari mimbarnya dan setelah selesai sholat, kemudian dia pergi ke Abdullah, ke Abbas, ya, bukan Abdul tapi Abbas, pamannya Nabi yang sudah tua. Abbas masih hidup saat itu, ya, ahli bait Nabi. Maka dia datang kepada Abbas, "Ya Abbas, dulu waktu Rasulullah masih hidup, kita datang ke Rasulullah mohon doa dan Rasul berdoa. Ya, sekarang Rasul sudah meninggal dunia, maka kami datang kepadamu, ya, yang paling sepuh dari ahli bait Nabi. Ya, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kita." Maka Abdullah bin Abbas mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Rabb, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna,
Allahumma anzilna alaina al-matara, maka subhanallah enggak lama mendung dan hujan. Ya, minta kepada apa? Orang yang masih hidup yang kita anggap dia orang sepuh, orang yang alim, itu enggak apa-apa. Ya, itulah tawassul yang disyariatkan. Ya, bukan bertawassul kepada orang yang sudah apa? Mati. Minta kepada Allah. Kemudian ditutup Nabi dalam ditutup oleh Nabi wasiatnya adalah seandainya manusia berkumpul memberikan satu manfaat kepadamu, kalau belum takdirnya tidak bisa. Kalau belum takdirnya manfaat itu tidak bisa akan sampai kepadamu. Berapa banyak orang sudah berpikir nanti saya sudah siapkan, saya sudah atur strategi, ini paling untung sekian-sekian persen, sekian-sekian, ternyata bubar semuanya. Ya, belum takdirnya untung, bahkan apa rugi. Begitu banyak orang seperti itu. Atau sebaliknya, manusia siapapun berkumpul mereka untuk mencelakakan kamu, untuk membunuh kamu, ya tidak bisa kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takdirnya, ya mati ya mati. Ya, walaupun enggak diserbu, ya kejatuhan pulpen mati. Pulpennya satu truk misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ya belum takdirnya. Makanya seorang muslim tampilnya harus berani, enggak usah takut dalam membela kebenaran. Ya, diancam dan sebagainya tidak perlu takut. Ya, itulah seharusnya ada pada diri kita. Ya, karena kita ini semua dalam desain Allah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sudah kita disuruh disuruh tawakal, disuruh ikhtiar, disuruh berusaha, disuruh mencari tahu sebab-sebab, itu boleh. Ya, sebab-sebab kemunduran umat Islam, sebab-sebab kehinaan umat Islam, apa saja itu boleh. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Dan kita juga berharap semoga kita juga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman kita, akidah kita, anak-anak cucu kita, harta benda kita, ya, agar memenuhi semuanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.